Alhamdulillah, sekalipun timnas Indonesia U23 tumbang dari Uzbekistan di Piala Asia U23 2024, ternyata tidak menutup peluang Garuda Muda lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Berikut dua cara tersisa bagi Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Senin 29 April. Gol dari Hussein Nur Saif dari gol bunuh diri Pratama Arhan membuat Indonesia bertekluk di hadapan Uzbekistan yang untuk kali kedua beruntun lolos ke final Piala Asia U23. Meski kalah di semifinal, peluang timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris belum tertutup. Tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki dua cara untuk lolos ke Paris. Berikut dua cara timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris. Yang pertama, menang perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Setelah dikalahkan Uzbekistan, timnas Indonesia U23 akan menghadapi Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Duel itu akan menentukan satu tiket otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Wakil Asia atau FC melalui 3 slot otomatis bermain di cabang sepak bola Olimpiade 2024. Jepang dan Uzbekistan sudah dipastikan lolos Olimpiade. Dan tiket terakhir akan diperebutkan di laga Indonesia versus Irak. Duel Indonesia versus Irak akan berlangsung kembali di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis nanti. Cara yang kedua, menang playoff antar konfederasi. Timnas Indonesia U23 kembali kalah di perebutan peringkat 3 terbaik Piala Asia U23 2024 melawan Irak, maka Rizky Ridho dan kawan-kawan punya satu peluang terakhir untuk bermain di Olimpiade Paris. Cara itu adalah melalui jalur playoff antar konfederasi. Tim peringkat 4 Piala Asia U23 2024 nantinya akan diadu dengan tim peringkat 4 Piala Afrika Nation Cup U23 2023, yakni Guinea, untuk memperebutkan satu tiket terakhir lolos ke Olimpiade 2024. Pertandingan playoff Wakil Asia dan Afrika rencananya akan berlangsung di ANF Clairefontaine, Prancis pada 9 Mei mendatang. Pemenang laga playoff itu akan merebut tiket terakhir bermain di Olimpiade 2024 yang berlangsung 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang.